dompet tipis amat, tinggal berapa nih isinya? Tinggal 20.000 guys. Mana nih mau jajan, gak cukup nih gue duitnya. Harta karun. Waktu itu gue naruh duit di sini berapa ya? Lumayan guys, dapat 50.000. Ada yang kayak gue juga gak sih? Suka naruh duit di tempat-tempat tersembunyi. Biar kalau lagi tanggal tua gini nih, kita cari di slip-slipan gitu, tiba-tiba nemu duit. Kan seneng ya guys ya? Kayak bapak yang satu ini nih, bisa aja nyembunyiin duitnya. Coba lihat ya guys, liciknya suamiku. Aku kan pernah lihat dia ngambil uang dari sini. Nih. Jadi tadi tuh aku penasaran, jadi aku cek-cek pas dia pergi nge-gym. Sekalinya coba lihat. Dia nyelip uang. Kampret memang. Terciduk. Aduh. Coba lihat ya guys, liciknya suamiku. Aku kan pernah lihat dia ngambil uang dari sini. Nih. Jadi tadi tuh aku penasaran, jadi aku cek-cek pas dia pergi nge-gym. Sekalinya coba lihat. Dia nyelip uang. Kampret memang. Terciduk. Aduh. Waduh, kok bisa ya bapaknya kepikiran buat nyimpen duit sejajaran tuh 100.000 di situ? Ya ampun, aku sih benar-benar enggak terpikir gitu ya. Yakin banget nih, abis nonton ini pasti para istri langsung buru-buru ngecek iket pinggang suaminya. Siapa tahu nemu duit.